Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, kita di sini kan ingin mengulas cerita Bapak. Perjalanan hidup Bapak, mungkin ada hal yang menarik yang bisa Bapak share bersama kami, Pak. Kita sistematis, Pak, dari awal sekali, Pak Buang ini terakhir di keluarga yang seperti apa sih sebenarnya? Baik. Sebetulnya ini mudah-mudahan sih memang ada manfaat ya. Pertama mungkin kalau dari segi inspirasi lah ya. Mudah-mudahan sih ada manfaat yang bisa diberikan nanti di akhir besok. Pertama mungkin kita memang lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kami memang ada beberapa saudara, tapi saya termasuk anak pertama. Nah, walaupun sebetulnya di sebelum saya lahir itu sudah ada anak dua kakak saya yang kebetulan tidak berumur panjang, tapi dianggapnya saya anak pertama. Masa kecil memang seperti lainnya biasa, buat kita memang petani. Di masa-masa kecil kita apalagi di daerah Kamicu, salah satu daerah yang berada di wilayah Banten yang agamis, banyak pesantren di situ. Kami dibesarkan dari keluarga yang memang orang tua kami itu adalah salah seorang guru kori, termasuk pemain gambus. Jadi saya sudah biasa melihat di rumah itu banyak orang-orang ngaji, kawan biasa. Jadi masa sekolah MI Madrasah Ibtidaiyah dari sekolah perguruan tinggi, sekolah yang cukup tua di daerah kami namanya Madrasah Angkeria, Kandang Gede, Kresek, itu sebenarnya pusatnya di daerah Cilegon, daerah Citangkil sekarang. Di saat sekolah Madrasah Ibtidaiyah di tahun biasanya tahun 1983 itu masuk MI, karena biasa lah. Cuman sekolah kalau dulu di kampung kami sekolah madrasah itu sore. Paginya SD, yang double lah kan itu, ngaji gitu. Kita, ya untuk kehidupan sehari-hari orang tua ya, sambil untuk biaya sekolah mungkin kebetulan ada kebun yang punya kakek kita. Ambillah sayuran, jual ke pasar. Termasuk saya juga bantu untuk biaya-biaya untuk membeli buku dan lain-lain. Salah satu kelebihan ketika di sekolah di masa Ibtidaiyah, kami kan sekolahnya sama, pagi kelas 1, sore MI, pagi SD. Tapi pada di MI saya pernah 2 kali dalam 1 tahun naik. Sehingga SD kelas 5, MI udah kelas 6 saya. Suruh milih saya mana nih, akhirnya saya tinggal SD. Sampai selesai tahun 80 tujuan itu, kemudian masuklah saya ke MTS, dilanjutkan di situ di Madrasah Al-Hariyah Kandang. Sekolah Al-Hariyah ini salah satu sekolah alumninya wakil presiden sekarang Ma'ruf Amin, itu beliau sekolah di situ juga dulu. Jadi satu alumni dia, dan kebetulan saya masih punya hubungan family lah. Banyak dulu sekolahnya sistem yang lama itu pakai setoran, hafalan setoran, sampai sekarang sudah mungkin agak hilang. Sampai sana dia di situ saya, nah itulah tadi ketika itu kami kan memang untuk melanjutkan tidak ada biaya orang tua. Bagaimana yang mau lanjutkan, saya nggak bisa. Tanya ibu saya, sebab panutan untuk saya secara pribadi salah satu dialog yang paling sering itu dengan ibu saya. Ini gimana bu, saya menurutkan di alamnya, tapi kan gak ada biaya, kata ibu. Cuma kamu nanya sama kakak kamu yang ada di Tanjung Priuk.
Memang kakek saya itu bekerja di jualan toko di salah satu tempat yang terkenal di Tanjung Priok namanya Koja. Koja itu berada di Jakarta Utara, itu bersebelahan dengan tempat ya itulah prostitusi yang kita keramat tunggak tahu. Tanya karena saya mau sekolah di mana? Iya, ya sudah daftar. Tapi ketika itu dikumpulkan cucu-cucunya, siapa yang cucu-cucu yang mau sekolah di sekolahkan gratis? Saya mau. Sekolah lah saya di situ kan. Ketika sekolah lulus, man alias cilincing. Tapi pada saat pagi hari saya panggil sama kakak saya, hari ini kamu berangkat ya ke pesantren Tebuireng Jombang. Nah terus bagaimana ya Anda? Tinggalkan saja. Kalau mau sekolah ikuti apa kata kakak. Kalau enggak ya sudah. Itu dilema yang agak susah bagi saya untuk menentukan di mana. Tidak ya. Saya tanya ibu saya, gimana ini? Kalau kamu memang ingin belajar, ya ikuti apa kata hatinya. Saya berusaha merindung sebentar, akhirnya saya udahlah, saya sudah disiapkan kopernya, ini tiketnya pakai kereta api namanya Mata Remaja, diantarkan oleh uak saya yang alumni Tebuireng. Di dalam kereta itu mau dibawa kemana, saya tuh blank sekali. Pesantren Tebuireng kan gak paham saya, ternyata kan pesantren besar, banyak tokoh-tokoh termasuk pendiri NU kan. Ya si Masya Allah, berangkatlah saya di sana. Turun di Kertosono karena tidak lewat, dia kan lewat Malang dia. Dari situ naik bus, subuh sudah nyampe di Tebuireng. Masuk, besar. Doa, di sana memang banyak alumni, ada ikatan alumni Banten, ikatan alumni Pasundan. Titipkanlah saya oleh ibu saya di situ. Hanya selang beberapa hari, daftar, selesai administrasi, sudah ditinggal ya. Karena pelajarannya itu sangat berat di pesantren Tebuireng. Semua menggunakan kitab kuning, tidak ada. Hanya sedikit pelajaran umum itu. Di situ benturan dilema di dalam hati saya ini gimana nih? Paham tidak sehari, sebulan saya coba ikuti gitu. Tidak. Bayangkan saja di salah satu sekolah aliyah saja kita sudah menggunakan kitab yang sangat disegani oleh para ulama namanya Fathul Mu'innan, itu Arab Gudul semua, dan yang mengajar bukan sembarangan orang, kalangan kiai-kiai sepuh semua, ada Kiai Syamsuddin Bonang, ada Kiai Mana, dan banyak sekali Kiai Ishaq Latif yang rata-rata ilmunya sangat tinggi sekali. Untuk memahami agak susah, di samping menggunakan bahasa Jawa Timur yang ketika itu saya belum begitu paham gitu kan, walaupun saya dari Banten yang notabene bahasanya mirip-mirip Jawa ya, agak beda sedikit. Selang beberapa bulan, hampir 4 bulan saya berusaha untuk meyakinkan kepada kakek saya bahwa saya tidak sanggup mengikuti ini. Kirim surat lagi. Terakhir ini mah ultimatum, kalau kau tidak betah, ya silakan berhenti. Tapi Allah menunjukkan hidayah kepada saya. Ketika saya duduk di atas kamar O8 di bawah itu, dulu mah pesantren Tebuireng itu kan pakai O, M, N, M. Itu kalau M itu biasanya banyak orang Sunda, orang Bandung. Kalau N itu, M di atas itu kebetulan campuran antara Sumatera dengan ada orang Lampung, orang Jambi di atas itu sebenarnya. Saya duduk sini, di bawah itu ada tempat cucian piring. Panggil sama kiai, salah satu kiai harismatik namanya Kiai Ishaq Latif. Oh, tinggi banget. Bahasa Jawa Timur. Tuh, woy apa? Kamu kenapa? Kok seperti orang sedih ya? Sini. Ceritakanlah. Nah ini susah, woy. Pemain pelajaran nggak bisa, pengen pindah terus. Ah, sudah. Kamu kue cukup apa gelas, panggil ambil gelas sini, tuh air yang tempat cuci piring kamu, kemudian kamu minum. Bismillah.
Setelah itu saya bilang, besoknya saya nggak ingat pindah itu. Pokoknya saya mau belajar di situ. Masya Allah. Maka ada satu catatan, bahwa Tubuh Ira itu punya kelebihan berkahan. Yayasan Masyari itu pernah puasa 2 tahun. 1 tahun untuk keluarga dan 1 tahun untuk para santri. Maka banyak alumni sana yang kadang-kadang ngaji tidak tidur aja pulang dari sana. Jadi ulama besar kiai. Di situ saya hampir 3 tahun lebih. Alhamdulillah saya belajar, ngaji, bahkan puasa pun selama mondok saya nggak pernah ditengok sama orang tua. Orang lain ditengok, saya nggak pernah. Ramadan saya berusaha untuk dalam dari situ. Satu kelebihan yang saya, alhamdulillah saya punya keistimewaan di Tubuh Ira itu, satu saya punya menonjol di bidang bahasa, sehingga saya sempat belajar dengan orang Kanada 1 tahun untuk Miss Mary Ann. Alhamdulillah itu, sehingga keluar dari Tubuh Ira saya melanjutkan ke IAIN. Nah itu juga ke Jakarta, saya mau masuk ke IAIN gimana pun, kata kakak saya, siapa yang mau kuliah saya biayai, nah, saya ikut. Alhamdulillah lulus IAIN, masuk tahun 87 saya, jurusannya Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Masyarakat. Nah disinilah satu hal yang membuat saya harus berusaha sendiri karena biaya itu berat, sehingga saya ketika kuliah saya sambil bekerja. Manusia manusia kuat itu kita, jiwa jiwa yang kuat itu kita. Manusia manusia kuat itu kita, jiwa jiwa yang kuat itu kita. Pendidikan di situ saya lulus tahun 92-93 masuk hakim selama 1 tahun. Ditempatkanlah di tempat namanya Pengadilan Agama Selat Panjang Riau yang saya tahu. Saya cari di petanya itu tidak ada. Ini dari mana pengadilan ini? Ada di Bengkalis. Perjalanan dari Jakarta menuju Pekanbaru bukan main. Saya blank sama sekali menggunakan ANS tahun 93. Terputer-puter malah dibawa ke Padang, saya nggak tahu kan, padahal Pekanbaru kan lewat itu, Elok 9 lewat turun kan. Itulah pertama pengalaman saya menggunakan kapal kayu dari Pekanbaru menuju Selat Panjang, menggunakan kapal jelatik. Kapal dulu ada jelatik, ada wisata, berangkat kapal kayu, di situ kumpul sayuran, barang-barang, orang-orang situ, berangkat sore, subuh sampai di sebuah pulau panjang dia. Itu saya dengan gaji yang tahu sendiri CPNS tahun dulu berapa lah. Kalau gitu di situ berusaha sampai 9 tahun di Selat Panjang itu. Dari mulai bujang sampai ini anak apa kalau misalnya. Dari mulai CPNS, PNS, diangkat hakim. Dari mulai menggunakan sepeda ontel itu, karena tidak punya kan dipinjamkan oleh seorang hakim yang sudah duluan masuk, yang sekarang jadi ketua pengadilan tiga agama Ambon.
kamu kok mau ceramah pakai sepeda, ambil pakai puter-puter, karena di situ tidak ada mobil kan, beca yang banyak belum. Ya, lama-lama karena makin banyak jamaah, akhirnya saya berusaha, mungkin pakai sepeda. Akhirnya saya berusaha untuk belilah Honda Cup tahun 70, harganya 800. Tadi kan Bapak juga sampaikan, Bapak berasal dari keluarga petani Pak ya, kalau nggak salah. Mungkin Hilda mau tanya sedikit, dibesarkan, kan Bapak juga jelaskan bahwa dibesarkan dengan cara religius lah oleh orang tua Bapak. Mungkin itu boleh diceritakan sedikit, masa kecil Bapak seperti itu, lebih detailnya lagi Pak, seperti apa sih? Pak Buang kecil, dan kenapa sih namanya Buang ini? Nah, itu sih mau cerita. Dulu kita punya kakak namanya dua orang laki-laki, meninggal dua-duanya. Tapi ibu saya kan nggak mau lagi harus meninggal yang ketiga. Masyarakat Banten ada tradisi ketika anak yang ketiga ingin hidup, maka dia harus dititipkan, dibuang lah istilahnya, titipkan kepada orang lain. Dan saya ditaruhlah di tetangga sebelah, masih keluarga, selama kurang lebih setahun lebih lah gitu, saya disusui juga di situ. Itu bukan keluarga itu, orang lain. Tapi udah sangat seperti ibu saya. Ibu sayangnya bukan main itu. Namanya kalau kita manggil Mbok Tua, belakang rumah ibu saya. Saya karena saking sayangnya sama ibu yang merawat saya ini, tapi setelah setahun diambil lagi sama ibu saya. Tapi ikatan batinnya nggak bisa itu. Saya kalau zaman masa kecil kan kalau ada orang istilahnya kenduri ya kalau sini. Kalau orang Banten sebutnya berkatan. Nah kalau di masjid ada berkatan tuh, yang pertama saya dulukan untuk ibu saya yang itu tuh. Dua, jadi kata ibu saya yang kandung, "Bu, kamu kasih ibu aja berkatan." Saya pernah mengalami kecelakaan ketika saya ingin berusaha membayar sekolah di MI atau Sanawiyah waktu itu. Karena di kampung kita itu ada namanya Melinjo. Melinjo itu kan besar pohonnya, tapi kan dia sangat rapuh dia. Di ujung-ujung itu banyak. Saya usaha untuk besok, kan kalau pasar di Kresek itu Selasa, Sabtu, hari Jumat saya ngambil. Sabtu besok mau jual gitu kan, lumayan lah satu karung gitu kan. Kalau sebegitu sampai ujung, terus saya injek jatuh, tinggi sekali itu, seluruh pingsan saya nggak tahu. Nggak tahu lah sih, diangkat ke rumah ibu saya. Tahu-tahu sudah begini aja, ayo ibu saya yang itu yang merawat saya, bukan main. Walau semua itu sih lupa kan. Itu saking memang dia merasa ada ikatan. Religi, kalau kamu memang keluarga banyak guru ngaji ya. Jadi kalau kami itu, nenek kami, kakek kami itu dari Jawa aja kalau kita ngaji itu salah, tahu dia. Tahu apa itu? Tahu ya, apalagi dia guru tajwid. Salah satu kori dan hakim di bidang tajwid kalau di MTQ itu kakek saya. Dia juga pemain gambus. Maka darah seni tetap mengalir ke saya. Ada, nanti akan saya ceritakan ada sedikit tentang masalah seni, nanti ada saya. Nah kami memang untuk belajar Quran tidak hanya dengan kakek. Ada salah satu seorang guru namanya Ustaz Suhaimi. Dari jaraknya lumayan, kita jalan kaki aja ngaji itu, pakai gondrong itu, pakai apa? Dari bambu, kemudian dikasih minyak, kasih lampu. Karena gelap dulu kan, nggak ada lampu kan dulu ngaji itu. Nah, ngaji Quran, satu Quran dari mulai juz amma sampai itu. Nah nanti di akhir ngaji itu, kita dikasih tebak-tebakan sama Ustaz Suhaimi itu. Siapa yang bisa jawab tajwid, maka akan kami ceritakan cerita. Pokoknya udah siap itu. Di akhir ngaji itu. Mat'ab umat dibaca, ayyuhalladzina amanu. Ini mat apa nih? Mat'ab ini. Ini mat'ab ala syukur. Baca ilmu fasil kalau bisa. Ah udah kita cerita, dengerin. Menarik itu. Bayarnya tidak pakai duit, pakai minyak. Minyak, lulus itu. Masih-masih tidak iya saya. Jadi alhamdulillah kalau untuk ngaji kita memang sudah dibiasakan, termasuk dalam hal menyolatkan mayit itu pun sama juga, kita juga mengajarkan itu dari segi religi ya, dari segi religi. Kalau soal
dari segi cabang memang kita sudah diajarkan dari sekolah sana, dia ada istilahnya ada latihan pidato. Maka ketika bekerja saya untuk ceramah-ceramah itu udah biasa. Kira-kira tambahan masa kecil. Ya Pak. Kemudian mungkin ada yang seni dulu lah. Biar gak lupa nih. Seni ini sebetulnya ya gak lumayan seni ini. Terus terang memang saya padahal dari sekolah agama, apalagi pesantren Tebuireng yang namanya begitu gak mengenal namanya seni ya. Orang pesantren Tebuireng itu saya khusus laki-laki kan, gak ada perempuannya. Tapi ketika kuliah saya gak ngerti, saya juga punya darah seni ya dari kakek saya. Di IAIN Jakarta itu fakultas yang paling menonjol di masalah seni itu adalah Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Inggris. Orang namanya The Group The Beatles, ada lagi grupnya. Tapi saya ketika itu saya kos di dengan teman-teman, ada SMP Negeri di samping itu, biasa ngumpul lah kalau malam minggu itu sambil gitar-gitaran, nyanyi dangdut segala macam. Tapi tertarik dia dengan suara saya. Akhirnya gabung lah kami itu. Kita latihan lagi yuk. Udah lah, belum kita ambil dulu, jangan lagu-lagu Bordes, lagu-lagu Hari Mukti dulu ya. Ikan Fongsi, ya. Bisa. Ini lah studio lah itu. Ah, dari situ lah terbuka. Saya pun berusaha ingin belajar gitar. Akhirnya belilah. Belajar saya sama orang Ambon. Orang Ambon tau sendiri, main gitar jago-jago. Jadi waktu singkat saya bisa belajar tuh gitar. Bisa saya. Akhirnya bentuklah sebuah grup band di Fakultas Syariah saya, namanya Justice Band. Wah, Justice Band kami, empat orang ini semua alumni pesantren. Saya dari Tegirang, ada lagi dari alumni Gontor, ada lagi alumni dari Darun Najah, ada lagi dari Ngabar, satu-satunya. Jadi ketika ini kita, walaupun kita latihan band, tetap, kalau kita sholat, break. Yang lagu-lagu yang kita bawakan tidak ada lagu Indonesia, lagu Barat semua. Ini lagu Scorpio, lagunya Europe, ya, lagu-lagunya Sentimental Slow Rock itu. Pertama tampil ketika inaugurasi mahasiswa baru lah ya, kalau baru kan dalam penutupan tuh namanya inaugurasi. Tampil kita, waktu itu meledak di Jakarta, bukan main. Sampai terus, saya nggak hilang itu, walaupun saya sambil kerja. Sorry bisa, karena ngajak latihan ya. Saya pernah ikut festival itu di Tangerang. Saya pernah ikut festival di Tangerang. Pernah juga ikut festival perwakilan dari Fakultas Syariah itu. Festival ini apa, keroncong. Gesang itu tau, gesang. Pernah di saya perwakilan dari Syariah, ikut nanti. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Saya cuma, tapi dalam hati saya masih keinginannya. Ada. Dan sampai sekarang kaset-kaset yang dulu orang, kalau mungkin anak-anak sekarang nggak tahu lah, dulu kaset kan yang ada pakai itu. Nah waktu kuliah itu saya sudah kerja, tentu duit saya masih banyak. Misalnya ada lagu baru di radio, beli saya. Itu cari gripnya. Sekarang itu satu Indomie itu masih ada itu. Masih ada itu, ada yang White Lion, Scorpion, Amstein. Ada itu Bon Jovi, cuma itu. Itu ya jangan nilain itu jadi kenangan-kenangan itu dari seni itu sebetulnya ada buktinya, kalau mau ada fotonya saya lagi berempat ketika tampil itu. Boleh Pak. Oke Pak, ini satu lagi Pak, dari
seluruhnya Pak, ada gak sih Pak pengalaman yang berkesan, mungkin bisa dibilang haru lah, haru, sedih, penuh perjuangan yang gak pernah Bapak lupakan dari yang sudah Bapak jelaskan, yang belum Bapak jelaskan ke kita, belum ke Bapak sampaikan, ada gak perjuangan? Ya, ya. Itu satu pengalaman bagaimana saya ketika saya dulu kan beliau itu istri saya, karena kita memang waktu itu saya memang di Rio kan banyak apa sepatu-sepatu luar, belilah saya sepatu luar itu. Saya nggak tahu itu memang kita mampunya beli motor yang Cup 70 yang kita tahu sih mogok lah ya, itu sepatu tiba-tiba saya mau ada acara di mana itu sepatu baru saya pakai sekali langsung putus karena gara-gara motor itu. Saya menangis ke istri saya itu kita tapi yang mau kita beli itu ternyata waktu segini kamu jalannya kan belum aspal kan itu kesan yang nggak bisa saya lupakan. Sepatu yang bermerek sehingga hanya dipakai dalam beberapa hari rusak gara-gara itu oleh motor Cup 70 itu pada tahun berapa lah ketika itu masih belum ada SKP. Nah, yang kedua mungkin ketika saya ujian S3 itu. Karena ibu saya ada, dia pun sambung lagi ke situ, terharu saya lupakan. Nah, peristiwa yang susah sedih mungkin ya ketika diterangkan oleh dokter anak saya nomor 3 di Cirebon, Bapak jangan kaget, ini anak luar biasa katanya, tapi saya pikir buat siapa gitu. Tangan itu besar, matanya kayak orang Mongolia, banyak diam. Itu berarti anak itu punya apa? Dari segi ini kekurangan mental. Down syndrome itu ada kelebihan kromosom yang menyebabkan ngomong nggak bisa. Itu yang saya. Tapi di balik itu semua saya berhasil ini ya, makanya bisa membangun rumah. Wasilahnya anak ini. Karena saya terbukti ketika saya membangun rumah, uang dari mana? Gak ada. Tiba-tiba ada aja ini. Jadi kalau ketemu orang-orang besar seperti orang-orang Pak Manggung ketika ketemu dengan anak saya itu, kalau berangkul itu ada getaran magnet ya. Dia punya kelebihan di atas kita. Kita ngomong itu dengan orang bisa ngomong sendiri. Itu yang saya sampai sekarang itu gak bisa lepas dengan dia itu. Termasuk di Jambi ini, karena setiap hari waktu pertama tugas di sini 5 hari jaga tidur, paling pelan paling nyari saya. Nah, soal biaya saya sudah maksimal lah membiayai mereka, itu sudah karena ketipu segala macam udah biasa itu. Ini Pak kalau nggak beli obat ini, anak Bapak kan ini nggak, saya beli di atas gunung. Ini ada reaknya satu ember. Harus bayar obat ini 10 juta, bayar juga. Tapi dari itu mungkin ya kesabaran kita diuji lah. Karena kita sabar ya, akhirnya ya lewat ujian itu. Dan sekarang saya sudah pasrah. Itu salah satu mutiara yang gak bisa. Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang punya dititipi anak-anak begini, sabar aja. Ya, ternyata di Jambi saudara kami ada dua itu sama lebih parah dari Lukman, namanya Lukman Hakim. Akhirnya gini, tapi usahanya aku. Jadi orang yang dititipi anak-anak begini ini mungkin hidupnya akan ya mungkin usahanya lancar, karirnya juga akan bagus. Ya, saya tidak menafikan, saya pun bisa begini juga doanya anak saya ini kita nggak tahu. Itu kira-kira. Ya, ada kata penutup Pak, tambahan atau cukup yang tadi? Saya kira ya, keluhnya tadi aja. Oh iya, ya. Berarti tadi cukup Pak ya? Iya, jadi yang tambahannya mungkin ketika kita ditipu anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip menurut dokter ini anak kekurangan dari segi kemampuan, apakah idiot, apakah autis, apakah Down syndrome, tapi ketika kita sanggup menjaganya bahkan dengan perlu sabar kita obatinya dengan biaya apapun,
maka Allah memberikan keajaiban bahwa inilah anak yang akan menolong karir kita dan usaha kita. Itu saya kira pesan moral yang saya berikan untuk mungkin keluarga masyarakat Jambi yang mempunyai diberikan titipan anak-anak ini. Dengan kesabaran, semua ada jalan.